Ya teman-teman, kembali lagi channel kita Bukain Dong. Kali ini kita mau buka roti legend nih dari Surabaya nih, roti sisir room butter. Ini harganya kemarin sekitar 15 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini terus kita belinya di supermarket di Surabaya. Ini buatan oleh Marcel Bakery Surabaya. Di sini ini desainnya sederhana banget ya, cuma ada putih tulisannya Marcel gitu. Terus ada tulisan roti room butter. Terus ada logo halal MUI-nya ya, teman-teman. Jadi ini pasti halal. Ada kode produksinya dan kadaluarsanya nih, masih 1 bulan lagi nih November. Ini ada komposisinya, tepung, gula, air, margarin dan lain-lain. Logo buang sampah di tempatnya. Ini beratnya 190 gram. Diproduksi Marcel Bakery Surabaya. Nah, ada izin PIRT-nya juga, teman-teman. Bagian belakangnya kosong. Nah, room butter ini memang salah satu roti legend ya, khas-khas Surabaya gitu punya. Terus biasanya yang terkenal tuh yang dari Pasuruan. Mungkin ini resepnya peninggalan kayaknya dari Belanda juga. Kita unboxing ya, teman-teman. Ini salah satu yang terenak. Kita buka, kita cobain dulu deh. Biar kalian nggak penasaran. Wow. Nah, cobain satu guys. Ini kalau di tempatku ngomongnya roti sisir guys, karena bentuknya kayak sisir jadul. Nah, nama aslinya room butter ya, karena roti ada butternya. Sini ada kuning-kuning ya, bagian belakangnya putih. Nah, putih ini nggak ada butternya ya, jadi cuma satu lapis saja. Tapi kalau yang sebenarnya yang enak tuh dua-duanya dikasih butter, enak. Ini kita cobain ya. Ini rotinya memang lembek. Mantap. Ini rasa butternya enak, manis, terus kayak ada gula-gulanya gitu, manis gula gitu juga. Ini jadi nggak rugi lah beli roti kayak gini. Mantap banget teman-teman, kalian harus cobain roti room butter ini, karena ini salah satu roti legend yang ada di Surabaya. Oke, sekian dulu video unboxing roti room butter merek Marcel ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian harus pastikan sudah klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya kita.